Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi siapapun yang menonton video dari Lintas Solo Official. Sekarang berada di Tol Solo Semarang, tepatnya di kilometer 482. Kali ini Lintas Solo Official akan meliput langsung bus apa saja yang melintas di kilometer 482 ini. Baru saja melintas KM Royal. Di depan saya ada sebuah truk bermuatan kontainer dengan kondisi yang sungguh memprihatinkan. Bannya bocor, teman-teman. Semoga segera selesai urusannya. Terpantau bus berwarna biru melintas di kilometer 482. Ada Rukun Sejati. Dari arah timur menuju Harapan Jaya menuju Jakarta. Maju pelan, Hino RN 285 air suspension. Dari arah barat melaju kencang, Rosalia Indah. Dari arah timur ada Harapan Jaya lagi. Hino RN 285. Melaju pelan dari arah timur, Eka dari Madiun. Dari arah Jakarta melaju langsung, laju prima. Ada Gramas Bumblebee terpantau sangat kencang. Di depan ada konvoy bus pariwisata Putra Jaya. Ada 3 unit di belakangnya diikuti Mahkota Putri Sejati, melaju dengan sangat kencang. Ada Putra Jaya lagi. Terpantau Agramas dari arah Jakarta dan arah timur, Zukira. Di belakangnya juga ada Gramas dengan nickname Endaru. Dari arah Jakarta ada Gramas lagi. Sangat kencang, pemirsa. Oke, kita mencoba berubah posisi. Tadi di sana, tepatnya di samping truk berwarna pink, itu saya duduk di situ mengambil video, terasa sangat panas sekali. Sekarang saya pindah di seberangnya. Cuaca hari ini sangat cetar membahana. Indoren dari arah Jakarta menuju Jogja, melaju kencang. Dari arah Jakarta melaju bergandengan tangan, Mahardika dengan Tunggal Darah. Harapan Jaya melaju langsung ke arah Jakarta dari arah timur. Dari arah timur tampak Lufthansa bus pariwisata. Di belakangnya disusul dengan Sanjaya Putra bus pariwisata menuju arah barat. Dari arah timur melaju pelan, Tunggal Darah disusul dengan di belakangnya ada bus pariwisata Primo 57 Trans. Nampak dari timur ada bis melaju pelan ke arah Jakarta, Dewi Permata
Disusul belakangnya ada Gramas. Dan ada lagi Gunung Mulia. Tujuan Solo Jakarta. Dari Wonogiri. Melaju kencang PO Haryanto. Wush. Dari arah Jakarta, Mahardika. Ada laju prima dari arah Jakarta. Masuk ke pintu tol Boyolali. Di sisi belakangnya ada Agramas. Dari arah Jakarta, Agung Sejati. Konstruktor Tinggi Mania. Haha. Melaju dari arah timur, laju prima tujuan Jakarta dengan nickname Denjaka menuju Jakarta. Ada Sudira Tunggajaya melaju dengan sangat kencang. Terpantau Agramas BM 133. Ya, ada laju prima lagi dengan nomor bodi 186 dari arah timur menuju Jakarta. Terpantau melaju dengan kencang dari arah barat bus pariwisata Tivanha masuk ke pintu tol Boyolali. Dari pintu tol Boyolali terpantau ada Garuda Mas Merak Magetan. Knalpotnya teman-teman. Melaju dengan kencang double decker Agramas masuk ke pintu tol Boyolali. Dan dari arah timur masuk Aldo Putra Trans bus pariwisata. Nampak pelan-pelan dari PO Armada tujuan Jakarta. Melaju bersama Agramas 2 unit BMR 006 disusul dengan BM 099. Terpantau dari arah barat melaju dengan sangat kencang sekali Bluebird pariwisata. Ada 3 unit Bluebird. Sinyu dari PE Putra Mulia Berlian Scania Bakul Kopi. Dan dari Rosalia Indah dari arah barat menuju ke pintu tol Boyolali. Ada Draka teman-teman Sudiro Tunggajaya. Rosalia Indah masuk dari pintu tol Boyolali melaju pelan ke arah Jakarta. Bukbet yang tertinggal tadi, ada satu unit lagi masuk ke pintu tol Boyolali. Di depannya ada bus berwarna hijau tujuan Lampung Blitar dari PO Puspa Jaya menuju ke barat. Dari arah barat terpantau Agramas BN 119 masuk ke pintu tol Boyolali. Dari pintu tol Boyolali masuk Sindoro Satria Mas menuju arah barat Jakarta. Terpantau maju pelan Puspa Jaya menuju arah barat tujuan Lampung Ponorogo. Dari arah barat terpantau Malika Wisata. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pantau masuk ke pintu tol Boyolali. Agramas BM 116 melaju pelan menuju Jakarta.
dari arah pintu tol Boyolali ada Agra Mas dengan nomor bodi R002. Di belakangnya Saidra, dan dari arah barat ada LS. Di depan ada Mahardika. Dan dari sana ada Harapan Jaya, Agra Mas, dan Setia Mulia melaju kencang masuk ke pintu tol Boyolali. Ada Al-Habsi dari Pewaranto. Dan dari arah barat terpantau Murni Jaya. Dari arah barat terpantau melaju kencang Sinar Jaya. Dan masuk dari pintu tol Boyolali ada Agra Mas dengan BN097 tujuan Jakarta. Ada Putra Mulia Belian Kef-Kef masuk ke pintu tol Boyolali. Di susul belakangnya ada 2 unit dari Gunung Harta dan dari Sudiro Tugajaya Delilan masuk ke pintu tol Boyolali.